Mas Indator yang sangat tinggi yang telah bergabung dengan hari ini. Yang pertama adalah Pak Ramdan Sampoko. Beliau adalah pemuda suara ahli madya di Jakarta dan beliau sudah cukup lama bergabung di Jakarta secara pengalaman dan secara pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Febri. Ada Bu Febri di sini?
refresh. Kelasnya Eta aku. Iya.
Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebentar lagi pukul 9. Kalian siap-siap mengikuti perkuliahan dengan Dr. Nurwina Anwar. Oke, selamat kuliah dan semoga mendapat sesuatu ilmu yang bermanfaat dari kuliah. Maybe Wina, I already in our room. Wina? Wina? Yes. Time is your. Time is your. Okay. You can start every time you want. Okay. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum. Mahasiswa semua. Adakah kalian semua sudah sedia? Waalaikumsalam. 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 Okay. So kita akan hari ini, sebelum kita mulakan hari ini punya topik, saya mahu melihat ataupun tengok kalian punya respon tentang apa yang kita belajar pada hari Selasa hari itu. Okey, apa yang kita belajar hari Selasa itu, ingat tak? Hari Selasa kita belajar apa? Imagery satu, Bu. Imagery satu, kita belajar tentang apa? Itu teori. Hah? Teori kita belajar ya? Tentang teori. 7 teori, cikgu. Ada berapa teori? 7 teori pertama apa? Fungsional physical neuromuscular theory. Psycho neuromuscular theory. Yang kedua? Symbolic learning theory. Bagus, Arif. Yang ketiga? Ada yang mau mencuba selain Arif? Yang ketiga? Dual code theory. Dual code theory. Yang keempat? Bioinformational theory. Bagus. Yang kelima? Triple code theory. Yang keenam? Dual framework insect theory. Yang ketujuh? Lupa. Apa ya? Dek pen, Dek. Cariin. Lupa cikgu. Okay. Bioinformation theory, apa cerita dia? Apa yang diterangkan dalam bioinformation theory? Saya sebut ya, saya panggil nama ya. Saya ada namanya, sebentar, saya cari.
Fanisha Nur. Fanisha Nur? Ya, cikgu. Bioinformation theory apa? Ingat tak? Maaf, cikgu baru masuk sekarang. Okay. Kemarin tak masuk. Oh, okay. Alright. Kita panggil Brahmantia. Brahmantia ada? Ada. Alright, saya panggil siapa ni yang conteng? Saya ke? Ilham Nur Mualif. Maaf cikgu, saya baru masuk juga. Okey, Andika, Andika tulis apa? Andika, apa itu dual information dual theory, dual code theory? Apa yang Andika coretkan tu? Ada Andika? Okay, saya cuma mau remind you dual code, kita last week kita ada belajar 6 actually teori, 6 teori yang mahasiswa semua sudah sebut tadi. Salah satu teorinya adalah dual code theory. Dual code theory adalah teori yang punya dua kode. Kod yang pertama ialah memory, yang kedua itu ialah voice. Jadi ini untuk biasanya digunakan untuk orang-orang yang pencak silat ataupun dancing ataupun gymnast. Mereka mahu remember, mereka mahu imagine movement tentang sport tersebut. Mereka menggunakan voice, dia akan sebut kod number one, number two, step one, step two, step three, macam tu. Itu dual code theory, remember? Yes. Bioinformation theory dia adalah tergolong dalam kisah cerita, maksudnya feelings. Jadi bila kita involve feeling tersebut, involve feeling, contohnya kamu confident, kamu feeling anxiety, kamu rasa yakin dengan diri kamu, itu yang akan involve dalam imagery kamu, itu dia akan terkeluar sendiri nanti automatic. Itu bioinformation theory. Remember? Feeling. Okay. Seterusnya, functional equivalence theory. Siapa nak remember functional equivalence theory itu apa? Functional equivalence theory, kepada semua yang kepada yang baru masuk, yang minggu lepas tak masuk, functional equivalence theory ialah apabila kita melakukan sesuatu, contohnya jika kamu duduk, kamu berdiri, kamu melompat, satu neuron dalam brain kamu dia akan bergabung. Jadi itu jika kamu buat perilaku itu tersebut. Jika kamu duduk, neuron akan bergabung. Begitu. Tapi bila kamu tak duduk, kamu imagine saya saja, kamu picture in your mind, neuron yang sama akan terbentuk. Sebab itu bila kita bangun, dia ada sama. Neuron yang sama bila kamu imagine dan bila kamu duduk, sebab tu dia akan jadi. Sebab tu bila kamu mahu perbetulkan skill, betulkan, perbaiki skill atau step, contohnya kamu tak pandai smashing, kamu tak pandai silat, takraw terbuat salah, semua salah, kamu imagine benda yang betul, nanti kamu akan dapat buat benda yang betul. Itu teori. Faham? Ingat? Bisa sedikit agak. Ya, Bayu? Adanya agak sedikit, apa, jangan cepat-cepat bisa, cikgu. Oh, boleh. Okey, pada yang baru masuk, minggu lepas kita sudah belajar teori. Enam jenis teori. Okey, so jadi enam jenis teori tadi, kita cerita tentang apa yang menyebabkan imagery itu efektif. Faham? Okay, imagery itu efektif. Jadi ada 6 jenis. Ada dalam nota, mungkin apa dosen cikgu February ni dia akan send to you notes.
tentang last week. Kalau kamu tidak faham, kamu direct saja email dengan saya. Okay. Jadi saya cuma mau remember what we have learned last week. Apa yang kita sudah belajar last week. Hari ni, okay. Hari ni kita akan belajar how to understand the factors. Apa yang menyebabkan faktor-faktor kenapa contohnya apa? Nanti kita tengok. Yang kedua, kita tengok the use of imagery that can make you work sensitive. Macam mana kita nak menggunakan imagery tersebut supaya dia efektif. Kalau kamu salah fikir, kamu salah guna, nanti dia tak efektif. Faham? Yang ketiga, kita nak differentiate imagery perspective. Perspektif tu cara kamu pandang melihat, jika cara kamu melihat imagery kamu dalam minda, dalam otak, brain. Okay. Right. Kita tengok satu-satu. Ada yang tidak faham? Ada yang terlalu cepat? Terus saja. Okay? Boleh? Kalau tak faham, tanya ya. Direct ya. Okay. Alright. Jadi kita tengok, does imagery work? Soalannya, adakah imagery itu berkesan? Ada tiga jenis. Which factors influence the effectiveness? Apakah faktor yang menyebabkan imagery itu efektif? Kenapa jadi efektif? Kenapa dia jadi bagus? Kenapa dia jadi function? Yang kedua, how much imagery is enough? Macam kamu makan pil ataupun ubat kan, kamu sakit, kamu makan berapa ubat? Dua. Satu hari sekali dua biji Panadol ataupun tiga biji. Jadi imagery ni kamu perlukan berapa? Dua kali, tiga kali ataupun empat kali sekali ataupun satu kali untuk dia jadi efektif. Okay. Yang ketiga, imagery and its own dream. Jadinya adakah imagery ini dengan dream, dengan fikiran kita itu adalah yang sama ataupun yang tidak sama? Right? Okay, mari kita tengok. Which factors influence the effectiveness? How much imagery is enough? Right, research di dalam penyelidikan ataupun research yang sebelum ni ramai dah buat kajian tentang penggunaan imagery setiap minggu. Biasanya untuk jadikan dia efektif, untuk jadikan dia bagus, imagery kamu dia perlu, kamu perlu imagine whole picture tersebut, tahan picture tersebut dekat dalam brain kamu dalam masa 1 hingga 3 minit. Kalau kamu lebih 5 hingga 7 minit, dia tidak efektif lagi. Contoh, saya suruh kamu, okay, sekarang kamu semua tutup mata. Kalian semua tutup mata. Saya minta kamu, kalian imagine kalian berjalan dari bilik hujung ke hujung. Okay, dalam masa 1 hingga 3 minit. Kamu sedang berjalan di satu taman permainan. Lihat apa yang kamu pakai. Try to imagine. Di sekeliling kamu. Kelihatan pokok, awan. Kalian sedang berjalan. Menuju dari satu pokok ke satu pokok yang lain. Kalian berhenti dari pokok itu.
dan kalian lompat setinggi-tingginya. Okey. Buka mata. Siapa yang tak dapat melihat picture tersebut? Angkat tangan. Ada yang tak dapat melihat? Semua dapat. Senang ataupun susah? Senang. Lumayan susah, cikgu. Susah, senang ya? Senang je. Senang. Susah. Okey. Ceritanya. Mantap, cikgu. Mantap. Bagi saya. Okey. Nak tahan, ada yang senang, ada yang senang nak buat, ada yang susah nak buat. Saya minta kalian imagine dari satu taman, berjalan di satu taman, dari satu pokok ke satu pokok yang lain. Ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Ada yang mungkin boleh buat daripada lompat saja, sikit saja, sekali je lompat and then hilang, picture tu hilang. Betul tak? Ada yang berjalan tak sampai pokok lepas tu hilang. Sudah tak jumpa mana kamu punya picture. Betul tak? Sorry, I interrupted. Pokok means tree, right? Pokok yang tree. Tree. Thank you. Tree. Lain ya pokok apa dalam bahasa Indonesia? Pohon. 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 Okay, pohon. Jadi kalian faham ya, maksudnya apa maksudnya di sini ialah jika kamu melakukan sesuatu yang kita panggil ini motor task. Motor task ini adalah pergerakan. Jika kamu lompat, berdiri, berjalan, bergerak, dancing, silat, anything that you use motor, motor pergerakan tangan, pergerakan tangan kaki dalam masa 15 hingga 20 minit, kamu kena retain, kena bertahan dalam 15 hingga 20 minit dalam brain kamu. Itu maksudnya imagery is enough. Faham tak? Faham. Jika kamu tidak boleh. Faham cikgu. Yeah, thank you. Jika kamu rasa kamu sedang buat imagine tu kan, tiba-tiba kamu contohnya kalau kamu sedang melakukan pergerakan silat, 15 minit punya pergerakan silat, tapi di dalam brain kamu tiba-tiba terberhenti, silat tu tak nampak dah, mana hilang sudah kamu. Maksudnya imagery tu tak boleh nak efektif sebab dia tak cukup. Tak cukup picture dia. Faham? Okay. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita kena help ourselves, bantu diri kita sendiri untuk kita tingkatkan macam mana kemampuan kita untuk imagine. Nanti kamu akan betulkan diri kamu sendiri supaya kamu boleh buat pencak silat tersebut. Ataupun jika kamu sedang main takraw contohnya kan, kamu nak lompat tapi kamu tak boleh lompat, tak cukup tinggi. Dia punya net tu terlalu tinggi, kamu tak boleh nak buat. Kalau dalam imagine imagery kamu, dalam brain kamu, kamu tak boleh nak buat. Dalam betul-betul pun, in real thing pun kamu tak boleh buat juga. Jadi kamu kena betul yang bahagian sini, baru you boleh buat betul yang bahagian real. Faham? So this is what we call how much imagery is enough. Selama dalam satu minggu, biasanya dalam kajian yang lepas, 3 kali satu minggu. Contoh kalau kalian praktis silat, berapa kali satu minggu? Ataupun takraw sukan kalian? Berapa kali satu minggu? 3 kali. 2 kali. 3 kali, 2 kali. 3 kali. Kamu praktis kan? Sama dalam imagery, kamu kena praktis 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali. Dan praktis tu, kalau kamu praktis 1 kali tu, berapa jam? 1 jam, 2 jam? 2 sampai 3. Ha, 2 sampai 3 jam. Jadi dalam imagery, praktisnya pun kamu perlu praktis dalam masa yang betul. Kalau kamu buat 2 jam, 2 jam kamu kena hold using the brain untuk kamu tingkatkan imagery kamu. Okay. Okay, setakat ni ada soalan?
Setakat ni ada soalan? Tak ada eh? Semua faham ya? Okay, seterusnya factors that influences effective imagery. Jadi macam sometimes kadang-kadang imagery boleh tidak efektif jika kamu salah guna. Okay, salah guna maksudnya kamu tersalah fikir. Berhati-hati ya bila kamu rasa, kadang-kadang kita dalam atlet kan, kita rasa, oh aku tak boleh buat, I cannot do this. Macam kalau kamu sepak takraw, oh saya tak boleh ni, net ni terlalu tinggi. Jadi kamu tak boleh effect kamu punya brain. Bila kamu tak boleh, means you cannot do that. You tak boleh buat. And then you cannot improve your performance. Right. Ada beberapa faktor yang influence, yang mempengaruhi kebagusan, efektif imagery ini. Yang pertama, speed. Incorrect imagery speed may have no performance. Kalau katalah kamu sedang berlari ya, contohnya kamu berlari dalam satu point yang pertama daripada beginning sampai ke hujungnya, sampai kamu end, kamu ambil masa 20 second. Contohnya 20 detik kan kamu lari. Tapi dalam imagery kamu, kamu lari 40 second. Dia tak jadi. Imagery itu tak efektif. Jadi speed dia mesti sama dengan apa yang kamu mahu. Contohnya speed kamu, contoh kedua, speed kamu sedang main takraw. Takraw kalau kita nak pass back kepada net sebelah, dia kena quick kan, dia kena cepat. Betul? Jika kamu salah dalam imagery kamu, speed dia lambat, kamu tendang nak pergi ke sana tu lambat, pass back tu di ada pun tu lambat, dia punya efektif imagery dia tak jadi. Jadi berhati-hati dengan brain. Brain kamu dia boleh pergi jauh dan dia boleh pergi salah dan dia boleh pergi dekat. Jadi kamu kena bantu brain untuk dia work correctly. Dia supaya ia bekerja dengan betul. Faham tak? Okay? Berhati-hati. Ini sangat kenapa? Sebab brain kita adalah anggota yang paling powerful dalam badan kita. Kalau kamu salah pakai, everything will go wrong. Okay? Jadi, kelas kita dalam 8 kali pertemuan ni, saya nak inform kamu mana yang salah supaya kamu tak buat yang salah tu lagi. Okay. Yang kedua, task orientation. Task orientation ni adalah perspective aim to demonstrate ability to comparison to their own performance. Contohnya, kamu imagine benda yang kamu rasa kamu tak boleh buat. Contohnya, kamu dalam takraw kamu tak boleh tendang bola tu jauh. Kamu tak boleh swim, tak boleh pusing. Ataupun contoh sukan lain, mungkin swimming, kamu tak pandai stroke yang susah. Kalau kamu fokus on that, dia kalau kamu rasa kamu fokus on dia punya task, dia punya pergerakan tersebut, itu adalah perspektif yang kamu kena buat. Contohnya kamu nak backflip body, dan itu yang kamu akan fikir dalam brain, itu yang kamu akan picture dalam brain, backflip. Berbeza dengan ego orientation, ini adalah kemampuan kamu untuk kamu compare dengan others. Contohnya kamu melihat atlet yang satu lagi ni yang dia lebih power, dia lebih pandai backflip. Kamu tak pandai. Jadi you have that, nama kita panggil dia ego orientation. So ego orientation ni adalah comparison between yourself, you, kamu dengan orang lain. Task orientation ini adalah comparison dengan you sekarang dengan yang sebelum ni. Sebelum kamu pandai buat ataupun tak pandai buat, dengan sekarang kamu boleh buat. Okay. Faham? So berbeza. Ini adalah faktor yang pengaruhi ke kemampuan atau effective imagery. Kamu kena tengok sama ada kamu compare dengan orang lain ataupun kamu compare dengan diri kamu sendiri. Dua orang, dua benda. Boleh?
Ada soalan? Yes. Izin bertanya, Cikgu. Ya. Yeah. Yang task orientation sama ego orientation tadi, yang membedakan itu yang mana, Cikgu? Yang paling membedakan. Yang membedakan ialah sama ada kamu compare dengan orang lain ataupun kamu compare dengan diri kamu. Kalau kamu compare dengan diri kamu, kita panggil dia task orientation. Kalau kamu compare dengan orang lain, kita panggil dia ego orientation. Ini selalunya tidak efektif sebab kamu compare dengan orang lain. Orang lain ability-nya tinggi ataupun rendah daripada kamu, berbeza. Jadi kita tidak boleh compare dengan orang lain. Ini yang menyebabkan fatur dia, comparison dia tak efektif. Okay. Nanti saya akan terangkan lagi banyak lagi sebenarnya kita kupas perlahan-perlahan. Kita tengok macam mana nak suruh jadikan imagery kamu efektif. Seterusnya ialah imagery content. Imagery content ni adalah isi dalam brain kamu yang kamu picture tu. Kamu tengok. Kita panggil dia positive imagery ataupun negative imagery. Kalau kamu buat positive imagery, maka kamu akan improve performance. Positive. Kalau kamu negative, performance kamu akan rendah. Jadi berhati-hati. Kalau kamu fikir salah, maksudnya kamu salah. Kalau kamu fikir betul, maksudnya kamu betul. Ini sangat sangat kritikal. Jadi kamu kena, sebab tu saya ulang banyak kali, bila kamu rasa kamu tak boleh buat, kamu tak boleh fikir yang kamu tak boleh buat, kamu akan hanya boleh fikir yang kamu tak boleh saja. Nanti memang kamu tak boleh. Sebab brain kamu tu, dia ada macam kita belajar last week, function equivalent tu. Kalau kamu tak boleh, dalam brain itulah yang dia neuron yang function, activate, itu adalah neuron yang tak boleh tu. Okay. Right, ya? Semua faham? Dan yang seterusnya ialah, sekejap ya. Bintang sudah slide saya. Tanya besok. Jadinya pakai Zoom karena efektif. Kita membuat dua link. Okay, setakat ni ada soalan? Efektif terus. Sekejap hilang sudah. Sekejap, saya punya slide ada isu. Sekejap ya. Okay. Right, yang seterusnya ialah stage of learning. Stage of learning ialah sometimes, kadang-kadang ya, both novice and experienced athlete use imagery and it effectively works at the same level. Contohnya, jika kamu rasa kamu hanya novice ataupun kamu memang pakar ataupun experienced, memang top athlete ataupun baru nak belajar, jika kamu guna imagery ni dia efektif untuk semua level. Sama ada novice ataupun kamu experienced, you are still good. So ini adalah influence yang
factors yang effective imagery ada 5. Yang pertama speed, yang kedua task orientation, yang ketiga imagery content, yang keempat ego orientation, dan yang kelima learning. So, ada 5 factors influence effective imagery. Lagi ataupun ada masa kita akan kupas lagi tentang more tentang imagery sebelum kamu gunakannya. Right. Sebelum kita pergi lagi, saya ada latihan untuk kalian. Ini adalah berkenaan imagery perspective. Tahu tak apa imagery perspective? Imagery perspective ini adalah gambaran kamu kan? Adakah ia kamu nampak diri kamu sendiri ataupun kamu nampak orang lain? Okay. Sekarang kita ada tiga jenis. Pertama, external, kinesthetic. Ini dengan external ni adalah visual yang kamu nampak. Mata, mind's eye. Yang kamu nampak dalam kedalaman. Seolah-olah kalau saya suruh kamu nampak kamu sedang cycle, kamu hanya nampak tangan dan kalau external, saya suruh kamu nampak cycling, kamu nampak whole body, semua sekali. Nampak you cycling. Jadi adalah feeling. Bila saya suruh kamu kinesthetically imagine cycling, jadi kamu rasa feel bila kamu pegang pedal, cycle, kamu ada rasa otot function. So ada berapa imagery perspective? 3. External, external, kinesthetic. Ini dia gambaran dia. Contohnya saya suruh kamu imagine cycle, you got to see yourself semua. Tangan, kaki, body, bicycle, jalan. Kalau kamu suruh, saya suruh kamu imagine internal, ini saja yang kamu nampak daripada dalaman, daripada yourself. Betul. Kalau kamu, saya suruh kamu imagine kinesthetic, kamu hanya imagine the feelings. Muscle yang yang strengthen, yang tegak, yang function semasa cycling. Like masa cycle, muscle yang mana yang efektif? Yang ni kan, aktif. Yang ni, bicep. Bone belakang. Betul. So, kinesthetic adalah muscle ataupun feelings yang kamu rasa semasa kejadian. So, ada berapa perspektif? 3. Right, sekarang mahasiswa semua. Saya nak mahasiswa semua tutupkan mata. Saya cakap ya. Ini latihan. Bayangkan jika kamu sedang memanggil di dalam satu majlis. Kalian sedang berdiri di atas satu pentas. Kalian boleh nampak dari mata sendiri. Lihat ke bawah, kalian nampak kaki. Ibu jari kaki. Topi dan goggle. Pentas ini yang kamu akan, ini adalah pentas larian kalian. Jadi bila kalian tunduk ke bawah, kamu nampak marking. Dan kamu mendengar somebody say on your mark. Sedia. Ini adalah majlis sukan kalian untuk acara larian. Kalian tunduk dan terus memandang ke depan sehingga kalian menunggu waktu bunyi pip
untuk kamu terus berlari. Kamu lihat ada air yang ikut kamu. Kamu rasakan otot di bahagian kaki, tangan, badan, sakit. Tapi kamu terus berlari sehingga ke hujungnya. Dengan pandangan yang sedikit, kamu lihat pelumba larian yang lain di sebelah kalian. Sudah ke depan, ada juga yang di belakang kalian. Okay. Yang ini yang kamu imagine tadi, internal ke external? Siapa yang dapat imagine? Angkat tangan. Siapa yang tak dapat? Siapa yang dapat? Angkat tangan. Maaf cikgu, suaranya terputus-putus tadi. Oh ya ke? Okey. Maaf cikgu, benar masih putus-putus tadi. Putus lagi? Okey. Mic-nya kemungkinan. Kayak rebutan mic cikgu. Okey. Berisik. Berisik. Okey. Tapi tak apa. Siapa yang tidak dapat tak dapat imagine tadi? Kita tengok siapa yang tak dapat imagine. Ada angkat tangan. Satu. Okey, ada beberapa beberapa mahasiswa yang tidak dapat imagine. Siapa yang dapat imagine angkat tangan? Ya, okey. Yang dapat imagine ni, saya nak tanya itu adalah perspektif internal ataupun external? Campuran cikgu. Internal. Internal. External. 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 Okay. Latihan yang kedua. Cuba ya. Cuba ya. Tutup mata. Imagine yang kalian dipanggil untuk menjadi atlet lumba lari. Kalian melihat diri kalian berdiri di atas sentos tersebut. Sepertinya kamu melihat diri kalian dalam kalian melihat pelari-pelari yang lain dan mereka memperbaiki gogol mereka. Dan kalian melihat on your mark. Kalian melihat diri kalian dengan pelari di sebelah kalian bersedia untuk terus jalan. Kalian nampak kalian berada dalam track. Kalian dengar bunyi beat, kalian terus berlari sehingga ke hujungnya. Okay. External ke internal? External, cikgu. External. Yang tadi internal ke external? Yang pertama tadi internal ke external? Internal. 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 Yang kedua internal. Kedua eksternal. Kedua eksternal, cikgu. Okey, yang mana senang? Internal ke eksternal? Internal, cikgu. Internal senang. Okey. Sekarang ini apa hari ini apa yang kita belajar ialah di dalam imagery, mungkin minggu lepas kita cuma belajar tentang imagery, kita tahu itu imagery, kita cipta gambar di dalam akal, di dalam brain kamu, di dalam minda kamu. Tapi sebenarnya di dalam sukan, di dalam olahraga, penggunaan imagery ini banyak rules, undang-undang untuk jadikan dia satu efektif. Yang pertama tadi
Untuk dijadikan efektif, kamu kena tahu apa yang isi dia. Yang kedua tadi saya ajar, sebenarnya bila kamu melihat diri kamu sendiri, internal ataupun external ataupun kinestetik, dia punya function dia berbeza. Contohnya kalau kamu nak meningkatkan performance, kamu gunakan external. Kalau kamu nak perbaiki skill, step kamu, kamu gunakan internal. Faham? Faham? Minggu depan saya akan buat quiz tentang ini ya. Okay, kalau kamu nak kamu nak tingkatkan motivation ataupun confident, kamu gunakan kinestetik. Jadi sebenarnya dia ada berbeza, dia ada perspektif tu ada perbezaan jika kamu gunanya berbeza. Outcome ataupun hasilnya juga berbeza. Okay. Juga berapa lama yang kamu gunakan untuk kamu imagine. 5 minit, 3 minit, 1 detik dan 1 minggu tu berapa kali kamu guna? 3 kali, 4 kali, dia akan berbeza effectiveness dia. Okay? Right. Jika kamu hari ini iaitu yang kita belajar, untuk setakat ini ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Saya miss. Yes, silakan Arwin. Jadi gini miss, minggu lepas saya yeah. kan kayak nyoba gitu imagery gitu. Nah, jadi okay. apa setelah di imagery ini tuh benar-benar kerasa miss. Jadi apa namanya? Mutu apa? Kualitas kita lebih bertambah gitu miss. Iya, yeah, kamu dapat ya? Dapat miss. Oh, berapa sebelumnya kali? Kan, misalkan sebelum apa? Sebelum berlari gitu kan. Iya. Yeah. Nah, saya imagery-in apa saya bisa berlari kencang gitu. Dari sebelumnya gitu. Eh, alhasil bisa gitu, bisa lebih kenceng gitu. Berarti benar-benar efektif, miss. Iya. Alhamdulillah, bagus tuh. Alhamdulillah gitu. Nah, tapi pertanyaan saya, miss. Yes. Kalau manusia kan punya energi simpanan. Benar kan, miss? Apa maksudnya? Energi simpanan. Seperti halnya kita di kejar binatang buas gitu. Kita bisa berlari dengan kencang gitu. Oh, oke. Okay. Itu termasuk imagery apa bukan, miss? Bukan. Terus? Oke. Okay. Jika kita ada haiwan ataupun itu ada something yang threat kita, macam ancaman kepada kita ya. Ya, paksaan, miss. Ah, macam terpaksa kan? Kita panggil dia anxiety. Kita rasa takut. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia anxiety. Anxiety ni, bila kita terkena ancaman, contohnya ada pencuri ke, haiwan buas ke, dalam body kita, dia akan aktifkan, kita panggil dia parasympathetic ataupun sympathetic dan parasympathetic. So, dia akan aktifkan parasympathetic, kita akan sama ada kita fight, kita lawan balik ataupun kita lari. Jadi, itu adalah respon respon yang berbeza antara individu, berbeza dengan individu. Sama ada individu tu dia akan lari ataupun dia akan lari. Ini bukan imagery, ini kita panggil dia anxiety. Dia kita punya kita punya body punya respon kepada ancaman tersebut. Tapi imagery-nya lain. Imagery tu kita cuma imagine yang kita boleh buat. Tapi kalau kita imagine kita tak boleh buat, dia jadi tak boleh buat. Okay? Okay, miss. Okay. Ada soalan lagi? Minggu depan kita akan belajar.
Minggu depan kita akan belajar tentang imagery ability. Imagery ability ini adalah perbezaan di antara individu, kenapa ada orang yang boleh buat, kenapa ada orang tidak boleh buat. Dan kita akan cuba buat latihan untuk kita naikkan kita punya imagery ability. Untuk mereka yang tidak pandai imagine, kita akan cuba naikkan dalam imagery ability punya course. Okay, next week kita akan belajar itu. Soalan? Yes? Din bertanya, cikgu. Ya, Arif. Kalau semisal itu kita bisa menggunakan imagery. Nah, tips sederhananya untuk meningkatkan imagery tersebut itu gimana ya, cikgu? Tips peningkatan imagery kita akan belajar next week. Ada beberapa teknik untuk kita tingkatkan imagery. Teknik tu rahsia tapi kena datang next week. Okay, kita akan belajar next week. Dua kali kita belajar dan kita nak tengok peningkatan itu imagery. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Okay, kalau tak ada saya serah pada Bu Febri. Okay, terima kasih Nurina atas materi yang disampaikan. Thank you very much for your time giving a lecture to our students this morning. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, Cikgu Nurina siap untuk menerima pertanyaan melalui email. Tadi kan sebelumnya sudah diberikan ya alamat emailnya. Kalian bisa tanya. Jadi tidak hanya sebatas pertanyaannya waktu perkuliahan ini, tetapi kalian juga bisa bertanya di luar kelas, di luar Zoom meeting ini. Jadi kalau masih ada pertanyaan ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara meningkatkan, kalian tunggu minggu depan. Jadi materinya untuk minggu depan. Izin bertanya emailnya apa, Cikgu? Nurwina@utm.my. Maaf, Cikgu, kecepatan. Nurwina@utm. UTM ya? Yes, @utm.my. Cikgu, silakan bertanya. Ya, lihat di chat room ya. Nanti boleh minta slide-nya itu enggak, Cikgu? Yang dua materi imagery tadi. Boleh. Boleh, ada di saya, nanti saya share. Oh, ya, siap. Terima kasih. Ya. Ya. Ada yang lain lagi yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Ya, Miss. Ya, Putri. Ya, silakan. Miss, untuk besok pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Melayu. Cikgu Nurwina tak bisa Melayu bahasanya, bukan bahasa Indonesia. Oke, okay, Miss. Boleh paham ke bahasa Melayu? Paham, Miss. Oke. Okay. Paham, Miss. Karena ada Upin Ipin. Ipin. Bagus, bagus. Sering nonton Upin Ipin, Miss. Untung nggak ada Upin Ipin. Masih baik ada Upin Ipin. Paham nggak? Kalau tak paham lah, Mi. Kalau slide-nya bahasa Inggris itu boleh paham kah? Nggak paham. Paham. Little. Nggak paham, Mi. Little. Nggak paham. Sedikit paham, Mi. Minta bahasa Indonesia aja slide-nya. Kayak apa ya, masih rendah. Bahasa Melayu aja lah, Miss. Apa dia? Bahasa Melayu. Tak apa, nanti dalam kelas, kalau tak faham bahasa Inggerisnya, kamu terus saja shoot. Apa tu? Apa ini? Tanya saja. Kita translate. Kita translate sendiri boleh, Miss? Translate. Boleh, translate sendirilah. Oh, okay. Siap. Kan ada mata kuliah bahasa Inggris. Salah satu tugasnya itu aja nanti. Siap, Miss Febri. Siap, Miss Febri.
No, Lina, I'm teaching English. English wow. In their class. Oh, okay, okay. Okay. So, I think that's all. Saya kira itu ya, teman-teman mahasiswa. Jadi, kalau masih ada pertanyaan, nanti silahkan mau langsung ke Cikgu Nurwina. Tadi saya sudah tulis alamat emailnya di room chat. Silahkan dibuka. Kalau tidak ada lagi, kita cukupi sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian mendapat tambahan ilmu lagi dan masih tetap semangat untuk mengikuti kuliah selanjutnya. Terima kasih Nurwina. See you next week on Tuesday. Okay. Thank you. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi woi. Woi woi woi.